Heartliners, sesaat lagi kita akan mendengarkan Heartline News. Semoga info yang kami berikan dapat berguna dan bermanfaat bagi Anda. Oke, selamat mendengarkan. Salam sehat. Keep on listening. Wali Kota Bandar Lampung Bunda Eva menyampaikan ada belasan ribu masyarakat Bandar Lampung yang telah divaksin, yakni sekitar 15 ribu per minggu secara bertahap. Semoga target 852 ribu sekian tervaksin semua, dan saat ini baru berjalan 52% atau sekitar 452 ribu warga yang tervaksin. Bunda Eva menginfokan ini adalah prestasi dari semua OPD dan nakes, juga tim justisi, pihak RT dan kecamatan yang terkait yang senantiasa bekerja sama untuk menggaungkan pentingnya protokol kesehatan dan menjaga kesehatan untuk diri sendiri. Berikut penjelasan Bunda Eva. Aman, juga berharap kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung tetap memakai protokol kesehatan walaupun kita sudah divaksin, dan yang belum divaksin bersabar karena kita akan secara bertahap, apalagi sekarang ini hampir 15 ribu seminggu, 12 ribu, 20 ribu. Mudah-mudahan seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung dengan target kita 852 ribu sekian, insya Allah bisa divaksin semua. Apalagi sekarang kan sudah 52%, udah 452 sekian ya. 452 sekian, sekitar sekarang ini sudah 52% sekian. Nah, mudah-mudahan ini adalah prestasi dari semua OPD yang ada di Kota Bandar Lampung, terutama nakes yang sudah luar biasa kerjanya, juga tim justisi, pemerintah kota, dari RT, lingkungan, sampai kelurahan, kecamatan, sampai kita semua guyup melakukan, menghimbau kepada masyarakat supaya masyarakat paham pentingnya prokes dan juga pentingnya diri sendiri. Bunda tak ada pernah selalu Bunda menyampaikan bahwa kita adalah satgas diri kita sendiri. Dengan kita keluarga sehat, dengan kita lingkungan sehat, dengan kita semuanya sehat. Jadi dengan kita sehat, insya Allah semuanya akan sehat. Maka itu patuhi protokol kesehatan, insya Allah Bandar Lampung segera masuk zona aman. Tim Liputan Radio Heartline melaporkan. Demikian Heartliner, Anda telah mendengarkan Heartline News. Kiranya info yang kami berikan dapat menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, keep on growing and never give up.